Dalam rangka Hat Bayangkara ke-76 Polres Lampung Barat, Polsek Suoh, mengadakan kegiatan salah satunya kegiatan vaksin Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Kegiatan vaksin kali ini digelar oleh Polsek Suoh di GSG Pusaka Ratu Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolsek Suoh Ibtu Abu Bakar dan anggota, petugas vaksinasi dari UPT Puskesmas Kecamatan Suoh, dan masyarakat yang ingin divaksin. Kapolsek Suoh Abu Bakar memberikan apresiasinya kepada masyarakat yang hadir untuk divaksin, dan alhamdulillah masyarakat menyambut dengan antusias sehingga target yang diberikan oleh Dokkes Polres Lambar terpenuhi. Pada kesempatan ini anggota Polsek Suoh Harmoko menjelaskan pada hari ini kami dalam rangka Hat Bayangkara yang ke-76, mengadakan rangkaian kegiatan salah satunya kegiatan vaksin pada hari ini yang mana masyarakat menyambut dengan sangat antusias, sehingga target cepat tercapai dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Pungkasnya, Suhartato Husen Translive STV dari GSG Pusaka Ratu di Pekon Tugu Ratu, Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan kegiatan hari ini adalah vaksinasi, yaitu dalam rangkaian HUT Bayangkara yang ke-76 dari Polres Lampung Barat. Kita dapat sekitar 200 dosis dan alhamdulillah hari ini kita mencapai ya target sekitar 90% lebih lah, artinya dapat 192 orang. Sudah terlaksana dari tim kesehatan juga tadi sudah bekerja dengan keras. Alhamdulillah tadi animo masyarakat banyak, jadi vaksin hari ini sukses.